Enggak sih, gue selalu terpikirkan untuk selalu jadi anak band berkiprah di musik. Saya pernah terpikirkan bahkan pernah punya cita-cita, tapi Tuhan memberikan jalan kepada saya untuk jadi seorang seniman seperti sekarang. Jadi ke politik aja, karena kan kalau kita nggak berpolitik maka kita akan dipolitiki orang. Untuk saat ini sih nggak pernah terpikirkan sih. Dulu pernah ada tawaran juga, tapi belum tertarik. Sampai saat ini belum. Kayaknya emang kalau Jaden sih pengennya jadi anak band seumur hidup. Gue pernah sih kepikiran, tapi tingkatannya nggak terlalu tinggi lah. Kalau di demo kan nggak terlalu banyak kampung kan. Kalau udah petinggi-petinggi yang demo banyak ribuan orang. Jujur sih gue penasaran, gue pengen coba. Masa sih nggak ada sih gitu loh. Gue pengen tahu aja, kalau gue masuk sana gue bertahan. Cuman coba tes ombak gitu. Kayaknya gue sih mau coba karena gue pengen tahu. Banyak yang bilang lo nggak akan bisa bertahan. Masa sih? Gue pengen tahu aja sih gitu loh. Pengen tahu aja gitu. Pengen sih, gue pengen coba. Main musik aja deh, bro. Bung. Kayaknya enggak deh ya. Tegak pengen fokus. Ya, tetap punya fokus dari nyanyi aja deh, nggak mau ikut-ikutan kayak gitu. Enggak sih, gue selalu terpikirkan untuk selalu jadi anak band berkiprah di musik. Saya pernah terpikirkan bahkan pernah punya cita-cita untuk menjadi PNS dan pernah terpikirkan untuk menjadi politisi, tapi Tuhan memberikan jalan kepada saya untuk jadi seorang seniman seperti sekarang. Nah, paling politik ya, ke politik aja, karena kan kalau kita nggak berpolitik maka kita akan dipolitiki orang. Untuk saat ini sih nggak pernah terpikirkan sih. Dulu pernah ada tawaran juga untuk ikut politik gitu, tapi belum tertarik. Sampai saat ini belum, apalagi jadi PNS sampai saat ini juga belum. Kayaknya emang kalau Jaden sih pengennya jadi anak band seumur hidup. Gue pernah sih kepikiran jadi politisi, PNS lah ya, bukan politisi PNS, tapi tingkatannya nggak terlalu tinggi lah. Paling lurah aja lah, kalau nggak camat. Kalau di demo kan nggak terlalu banyak kampung kan. Kalau udah petinggi-petinggi politisi kan yang demo banyak ribuan orang. Jujur sih gue penasaran, gue pengen coba. Kenapa sih orang mengkonotasikan korupsi itu sama PNS, sama politisi? Masa sih nggak ada sih gitu loh politisi yang... Gue bukan koruptor gitu. Gue pengen tahu aja, kalau gue masuk sana gue bertahan jadi nggak koruptor apa gue jadi koruptor juga. Cuman coba tes ombak gitu. Kayaknya gue sih mau coba karena gue pengen tahu. Banyak yang bilang lo nggak akan bisa bertahan di dunia politik atau di dunia kepemerintahan kalau lo nggak korupsi. Masa sih? Gue pengen tahu aja sih gitu loh. Pengen tahu aja gitu. Pengen sih, gue pengen coba. Main musik aja deh, bro. Bung. Kayaknya enggak deh ya. Tegak pengen fokus. Ya, tetap punya fokus dari nyanyi aja deh, nggak mau ikut-ikutan kayak gitu. Kalau PNS mungkin tidak, kalau politisi mungkin sedikit.